Alhamdulillah. Sama-sama lagi doakan ya. Lagunya dah siap. Kita sekarang akan get ready untuk buat the music video di Yogyakarta. Teaser nanti lah. Kalau korang dah dengar nanti korang dengar lagi tak Andi? Tapi lagunya is what I would say is that penulisan lagu itu adalah genre yang paling berbeza daripada apa saja yang Aina pernah tulis. Dan kiranya this is the hardest assignment untuk saya. Sebab director filem itu adalah Hanung Bramantoyo. Kalau anda semua kenal adalah director kepada filem Ayat-Ayat Cinta, Sugar Yang Tak Dirindukan. Jadi kenal tak korang ni? Ya. Ya. Figuran ni dia sangat-sangat macam orang kata kalau kat sana dia deep, very deep. Dia punya movie pun memang semua menyentuh jiwa. Jadi bila saya dapat assignment untuk buat OST lagu filem beliau, saya banyak kali cuba try, ada yang kena reject, and then I keep trying again, and finally lagu tu dah siap. Dan next sebenarnya next month dah lagi 2 minggu kan, kita akan pergi ke Yogyakarta dan music video di sana. Alhamdulillah.